apa itu? Pondok pesantrennya aja. 3 tahun. Terus SMK-nya di sini. Lanjutnya. Kamu ke sini apa kemauannya sendiri apa orang tuanya? Orang tua. Ada teman di sini. Siapa? Si, siapa tuh? Gilang Ramadan. Kelas SMK. Kelas 2 SMK. Gilang. Ah, terus. Terus itu orang tuanya ngasih tahu anaknya suruh pesantren sini. Ya udah di pesantren di sini saya. Bilangnya orang tuanya kamu gimana? Dirayunya gimana? Ya udah di sini aja nih, enak di sini. Gede luas ini. Masa banyak. Kok bilang gitu? Dipanggilnya gimana pertama? Sini gitu. Iya di Busaworo gitu. Kan. Heeh. Nah, bilang gimana? Ini di sini mau enggak pesantrennya katanya. Ah. Terus dia lihat ke YouTube ayah saya. YouTube siapa? Ke YouTube ini Alamin gitu. Terus lihat ada bos gitu datang ke sini, gede juga, terus banyak temennya. Ya udah di sini aja. Langsung mau. Kamu kok langsung mau apa alasannya? Ya banyak aja temennya, enak. Yang sebelumnya? Sebelumnya itu seru aja gitu di sini. Sebelumnya sepi temennya. Sepi. Di sana sistemnya mukim apa nyolok? Cuma sekolah gitu, habis sekolah pulang. Habis sekolah itu sholat, habis sholat tuh ngaji gitu. Nah, terus bangga kan ada istilah nyolok sama mukim kan? Mukim kayak kamu di sini tanpa orang tua. Kalau nyolok itu cuma sekolah biasa, setelah sekolah langsung pulang tidur di rumahnya, enggak. Oh enggak. Mukim semua. Berapa orang satrinya sana? Ada 800 sana. 800. Iya, lakinya, ceweknya itu ada 400. Digabung? Enggak. Dipisah? Sekolahnya digabung enggak? Sekolahnya digabung tapi kelasnya beda-beda. Laki-laki, cewek-cewek gitu. Iya, kan satu ruangan kan gabung putra putri. Enggak, misalnya ini satu gedung ini laki-laki, satu gedung itu cewek gitu. Cuma tapi setiap hari ngelihat. Apanya? Iya, maksudnya tuh bisa ngelihat putrinya gitu. Iya, bisa. Tapi tetap dibatasin ya. Dibatasin. Programnya sana gimana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kalau apa tuh subuh misalnya, habis subuh sorogan kitab kuning. Oh, sorogan. Anon kiai jelasin gitu ya. Enggak, ini sama ustadz-ustadz yang lain gitu. Iya, berarti kan guru atau punya gurunya yang jelasin kitab kuningnya. Ntar udah gitu kita yang jelasinnya. Jelasin. Sudah jelasin apa yang sudah diterangkan oleh gurunya tadi. Iya. Nah, terus abis gitu udah gitu ngaji lagi, dilogat lagi. Dilogat. Di apa tuh? Ditafsirin lagi itu. Ah, diterjemahin kayak man sopo uong tertulis lagi bahasa Jawa. Terus udah gitu sampai jam itu habis sholat subuh langsung ngaji itu. Terus habis ngaji itu langsung hafalan itu. Hafalan. Hafalannya apa, nazam-nazam itu? Enggak, kayak juz sama gitu. Habis itu ntar yang bisa udah pulang gitu. Langsung mandi sekolah. Kalau enggak salat, kalau enggak hafal dihafal. Ya maksudnya tuh kalau hafal-hafal kan otaknya kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Yang lambat-lambat gitu gimana? Yang lambat-lambat gitu ya gitu. Lama dia belakangan pulangnya. Dipaksa tapi tetap ngafal tuh ya. Tetap ngafal. Kalau enggak bisa hari ini, hari besok lanjut sama yang besok. Biasanya sekarang enggak ketalar. Ya udah besok sama yang sekarang tuh. Gitu.